bertemu kembali bersama saya di channel Ebli Kasim. Hari ini pergi minta cek aircon dulu. Kepanasan sudah di kereta kalau musim panas. Pergi minta cek dulu, jadi cuti dulu hari ini. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena semua itu adalah free. Thank you. Jom kita jalan. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu adalah free, percuma, gratis. Thanks. Ah, geng. Kawan-kawan belum lagi buka, jam 10 buka dia bilang. Jadi kena tunggu lah ini. Masih lagi tutup nih yang pintu orange dekat dengan kontainer. Tapi dia tiada nama. Tiada nama kedai aircon dia. Jadi letaknya di sini ialah di Borungis. Oke, kita lihat keadaan, mana tahu ada yang mau pergi minta bikin aircon di sini. Oke, jadi kita tinggal ini. Sebelah yang saya gambar nih sekarang ialah sebelah bahagian bulatan Borungis. Saya berada di jalan menghala ke Tampalore. Di sebelah jalan besar itu, itu adalah kedai tayar pusat servis Silverstone di Borungisa. Ini kereta yang lalu lalang tuh menuju Tamparuli, menuju Ranau semualah. Sebelum senja, yang lori kontainer tuh menuju KK lah itu, menuju KK. Jadi siapa yang tahu, di sinilah selalu saya buat servis aircon. Servisnya memang bagus. Saya tahu di sini pun sebab diperkenalkan oleh seorang penjawat awam juga, tapi sekarang sudah pincin. Dia perkenalkan di sini, jadi mau hampir 5 tahun lebih, dalam hampir 10 tahun, setiap kali saya buat servis aircon, saya akan datang di sini. Di sini, di sebelahnya ini adalah kedai tayar ya. Di sebelahnya adalah kedai tayar, dan ada juga servis untuk servis kereta. Dan di sebelah sana pula, nampak itu adalah kedai ITB Solution untuk komputer. Dan ada Taska di ujung sana. Di sebelah ujung Taska itu adalah MJ Corner, yang macam food court untuk makan-makan lah kalau lapar. Jadi tidak susah juga kalau pergi service ini, memakan masa yang lama. Sekiranya memakan masa yang lama untuk service aircon kah, apa, tidak susah untuk cari makan. Oke, kita lihat jalan raya menghala ke Tamparuli. Kalau mau naik bus pun dekat juga bus stop. Oke, nama di sini ialah, kita lihat di sana tuh lorong apa. Oke, lorong apa itu? Lorong Sedko Borungis. Lorong Sedko Borungis. Nah, di sinilah letak nih ini kedai aircon yang selalu saya pergi buat servis lah di sini. Jadi siapa yang berkenan, siapa yang dekat-dekat di sini, bolehlah datang buat servis di kedai ini. Kedai dia yang ni, yang masih tutup, ada dekat dengan kontainer besi. Kalau minat bunga keladi, ada juga bunga keladi. Bunga keladi besar-besar. Besar betul daun dia. Boleh bikin atap rumah. Okay. Siap dulu untuk hari ini, berhenti dulu nih. Rehat-rehat dulu. Ciao. Terima kasih. Cerita makin banyak.
cerita makin banyak ini juga. Orang berpengalaman. Maupun bikin ekon. Ada nama lah. Oke, disinilah tempat dia, Tarekat Perkhidmatan Tayar Borumis. Kedekatan dengan dia. Kompresor. Oh, ganti. Banyak mau buka. Ini semua kan diganti. Ah, inilah yang sudah diganti, yang leaking. Oke, sudah sejuk, sudah jalan pun dalam kereta masa matahari panas pun selesa sudah. Ah, ini kompresor sudah diganti juga, boleh tahan juga lah kos habis dekat setengah suku kilo ringgit Malaysia. Jadi selesa sudahlah.